Oke. Okay. Dan selanjutnya ada Kim Kardashian dan sang suaminya yang sangat sayang dengan anak semata wayang ini yang bernama Northwest. Hal ini terlihat dari barang-barang mewah yang dimiliki oleh sang anak. Bukan hal yang aneh jika sejumlah selebriti Hollywood memilih memanjakan anaknya dengan segala kemewahan. Apalagi sebagai orang tua dengan predikat artis terkenal dan mampu membeli apapun demi anak kesayangannya. Seperti anak dari pasangan Kim Kardashian dan Kanye West, yaitu Northwest, yang selalu dimanjakan dengan berbagai kemewahan. Salah satu harta yang sangat berharga milik Northwest adalah pakaian fashionable dengan jumlah yang sangat banyak dan mahal. Seperti yang dilaporkan Daily Mail, di lemari North masih tersimpan sekitar 200 baju baru yang belum pernah ia pakai. Di usianya yang masih kecil ini, ia juga sudah memiliki berbagai perhiasan yang terbuat dari berlian. Jika dihitung berlian yang dimiliki, North bisa mencapai $50.000 atau setara dengan 609 juta rupiah. Selain itu, berbagai perlengkapan bayi lainnya jelas bukan sesuatu yang murah, seperti beberapa kereta bayi yang masing-masing senilai $1.000 atau sekitar 12,2 juta rupiah. Dan pastinya itu belum termasuk mainan lain yang Northwest miliki. Wow, chefnya aja buat Northwest ini chef pribadi. Pokoknya makanan itu harus semuanya organik. Chef pribadi. Ini hampir mirip sama Blue Ivy ya. Saya ingat banget Blue Ivy itu kan dia masih kecil ya, masih suka minum dari botol susu. Kamu tahu harga botol susunya berapa? Berapa? 120 juta. Tapi luar biasa, ini kan bukti kasih sayang seorang orang tua terhadap anaknya, enggak apa-apa ya kan, selama tidak merugikan banyak orang. Betul. Dan itu untuk kebaikan, it's okay. Oke. Okay.